Dan kalau kita tidak menjadi hamba yang bersyukur, selamat bergabung di dalam pasukan hamba-hamba kufur. Karena manusia hanya ada dua kelompok. Kelompok hamba-hamba yang bersyukur, kalau tidak masuk dalam kelompok hamba-hamba yang bersyukur, otomatis menjadi kelompok hamba-hamba yang kufur. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam ayat yang sangat masyhur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 7. La in syakartum, sekiranya kalian bersyukur, la azidannakum, aku pasti akan tambahkan kepada kalian nikmat-nikmat itu. Ini kalau menjadi hamba yang bersyukur. Lalu bagaimana menjadi hamba yang bersyukur kalau hidup setiap hari merasa kurang, 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 kurang? Bagaimana akan menjadi hamba yang bersyukur? Setiap hari ngeluh kekurangan, ngeluh kekurangan, ngeluh kekurangan. Bagaimana menjadi hamba yang bersyukur? Sehingga kalau tidak pandai melihat nikmat-nikmat hebat karunia Allah yang Allah berikan kepada kita setiap hari, sulit untuk menjadi hamba yang bersyukur. Kalau tidak menjadi hamba yang bersyukur, lihat ayat setelahnya. Wala in kafartum, kalau kalian kufur, siapa yang kufur? Yang tidak bersyukur. Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku benar-benar teramat dahsyat. Maka jangan sepele, tak pandai bersyukur kepada Allah yang anggap sepele, tak pandai bersyukur kepada Allah terancam dengan azab yang teramat dahsyat.